isu pelanggaran SOP berulang kali oleh selebriti Neelofa dan keluarganya ternyata mengundang kemarahan ramai. Lepas satu-satu kesalahan dibuat dan ditayangkan kepada umum, terbaru isu dakwaan Neelofa menyambut Aidilfitri bersama kaum keluarga cukup membuatkan orang ramai hilang sabar. M-Star mendapatkan Azwan Ali yang lantang mengkritik tindak tanduk isteri kepada Puris itu. Okey, so dia macam baru-baru ni David Diva. Yalah, rasa macam baik orang dengan salah seorang selebriti ni yang kononnya dia 2-3 kali dia langgar SOP. Rampak. Yes. So, tak perlu rahsia seperti dulu dah tahu. Ya, tak perlu nak edit, tak perlu nak sensor. Sebab ini fakta. Fakta di mana kita bercakap atas hak kita sebagai rakyat Malaysia. So, Diva kecap sebab melampau-lampau ya. Tuan. Kerana dia lah. Kuhal satu Malaysian. Kau ingat kau kayangan sangat? Kau against the law. Kalau sekali aku boleh maafkan, dua kali pun aku boleh terima lagi. Ini dah melampau-lampau. So bila melampau-lampau, that shows how idiot you are. Kepada semua penjilat artis ni, go to hell. Berbilion-bilion yang menyokong Diva AE atas desakan Diva. Desakan Diva AE adalah sumbat hamlau sempudal ni dalam jail. I don't have to mention her name. For what? Dislike. So, inilah padahnya sebab kerana kau orang tak boleh balik raya, kerana kau macam-macam rules keluar, kan? Tiba masa kau menggeleti sambung raya, hello. Lu siapa? Kau tahu tak? Berapa ramai merebih air mata, berendam air mata, tak boleh melawat, kubur pun tak boleh pergi kerana kau. So, apa masalah kau? Kau boleh menggeletis, show off, macam kau bangga sangat beraya dengan keturunan kau. Kerana kau lah negara huru-hara tau. Kau sengaja kan? Sebab kau ingat kau boleh bayar compound tu kan? Dan kau yakin kau takkan di jail kan? Aku desak kau di jail, tapi kau takkan di jailnya. Tiba-tiba yang bersuara macam ada pula yang nak sumbatkan Diva AE. Kepada puaka-puaka yang nak sumbatkan Diva AE, apa kau punya pertuduhan ke atas aku? Kau sumbat bangsa kau dulu sebelum kau menggelupur cadang nak sumbat aku. Apa dosa aku? Kau ingat aku bodoh? Aku pelajar undang-undang. Aku belajar undang-undang. Kau sesebarang nak sumbat aku dalam penjara, kau sumbat kau dulu. Pui! Itu semua penjilat Neelofa. Bukan Diva AE seorang tu, mana tu berbilion-bilion nak pergi kubur pun. Ini bukan soal mak bapak yang masih hidup ya. You put yourself kalau mak bapak you dah tak ada. Tak, desakan Diva AE itu adalah satu desakan yang mungkin orang lain tak berani nak desak. Tuanya aku ke depan. Aku tak takut siapa. Kau ingat kau artis paling top aku takut. Sikit nasihat yang mungkin yang tajamlah kepada golongan selebriti, sikit kepada khas kepada very good person. Kepada yang lain mungkin apa yang sebenarnya bukan artis sempudal seko ni je, berlambat lagi kes kan. Artis yang BODOH. Bunyinya apa? Engkau pergi tanya mak kau. Bila aku kata kau BODOH, kau melupur, mengoyan, amuk, tak boleh terima, sentap. Tapi kau memang BODOH pun. Kau dah melupur against the SOP, kau melupur tayang ke IG. Kau bangga sangat kau orang like IG kau. Wah sabarlah weh, ni time penyakit. Otak mana otak? Otak kau mana? Otak kau mana ni time penyakit? Kau melupur nak tunjuk macam-macam apa kegemilangan kau beraya. Podah, kau tak raya ni, raya COVID. Makan ketupat. Duduk menyarankan sosial, pakai mask macam aku ni lah. Beratus ringgit sekeping. Baru betul. Tak payah menggelupur ambil gambar peluk-peluk. Lepas tu mengaku pula duduk serumah. Podah! Muasabahlah weh. Ni penyakit ramai dah tonggang langgang dah ni. Kan katil pun sampai tak cukup. Tempat nak isi mayat pun sampai tak cukup. Lagi kau menggelupur nak show off kau punya raya. Muasabahlah weh. Nasihatlah kepada golongan tersebut dan kepada okay, rakyat Melayu yang tak boleh dapat kampung. So mungkin nasihat lebih baik kepada... Kepada berbilion-bilion yang menyaksikan M-Star ni. Bersama Topan ni. Very good question. So, jawapan Diva senang je. Kita kena banyakkan muasabah, redha, pasrah dan tawakal ya dengan apa yang sedang berlaku. Sebab kita dalam situasi ujian bala Tuhan yang maha dahsyat. So, kita jangan nak menggelupur, nak sibuk cakap pasal raya, lepas tu maki kerajaan apa semua kan, tak puas hati itu ini. Sebenarnya kerajaan keluarkan law pun sebab benda-benda macam ni lah. So, apalah salahnya kita patuh dan ikut segala peraturan SOP mak nenek dia supaya kita hidup dijauhi daripada bala musibah yang sedang sebenarnya bertaburan kat luar tu. Macam ditiup-tiup angin. So, tapi kau tak sedar. Kau ingat kau bagus sangat lah. Sebab tu kau meroyan, kau kutuk kerajaan, kau maki orang tu, maki orang ni sebab kau tak dapat balik beraya dan sebagainya. Inilah masalah negara sekarang. Sebab dia tak ambil
iktibar yang Allah tunjukkan bala musibah apa COVID-19 tu, masing-masing masih nak bersukaria. That's the problem.